secara warna mobil ini aman banget, tidak ada yang berlebihan. Jadi memang mengambil perpaduan warnanya konsisten dari eksterior sampai interior, ini konsisten. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Panala. Ketemu lagi dengan saya dan kita sedang berada di Blue Bird Pool Darmokali, Surabaya. Masih ingat kan tempatnya ya? Di sini tempatnya mobil-mobil bekas taksi dijual. Dan hari ini kita akan mereview satu unit mobil yang jual Pak Sugianto, kepala bengkel. Ayo pagi, kita mau ngobrol-ngobrol. Oke, sok-sok ganteng kan? Selamat siang teman-teman YouTube. Kita belum ditanya, mobil yang ada di belakang ini mobil Ciamik Zoro. Pokoknya saya suka banget sama mobil ini karena ini ada sentuhan yang berbeda dari biasanya. Memang Pak Ji ini biasanya melahirkan sentuhan-sentuhan upgrade yang lain dari yang lain gitu. Kadang ya saya suka, kadang juga saya merasa aneh. Tapi kalau ini benar, Pak Ji ini komentar jujur nih. Kadang sentuhannya Pak Ji saya juga merasa aneh. Tapi yang ini saya suka. Ini elegannya dapat karena headlampnya menggunakan PSG. Sportinya dapat banget karena ada Eisner Racing dan stiker apa namanya? Stiker crot kalau orang bilang. Tapi bagus ya, ala-ala racing itu loh pokoknya. Kita masuk mobilnya bagus. Oh, saya mau tanya-tanya sama Pak Gian tuh. Oke. Tanya harganya nanti belakangan, tapi kita melihat speknya dulu. Oke, dari Pak Gian, ada proyektor yang jelas. Ada fog lamp juga proyektor. Iya, Pak. Ini yang murah apa yang mahal? Oh, yang mahal. Oh, yang mahal ini. Teman-teman tahu bedanya kan yang mahal-mahal. Jadi ini kan kelihatan kelas gitu ya. Jadi frame-nya pas, dudukannya pas. Kemudian ini nih, apa sih namanya ini? Ring ya? Ringnya itu ada LED sekitarannya, terus ini dalamnya tuh kayak gini. Kalau yang biasa kan datar gitu ya, Pak? Datar-datar yang bagus. Terus paketan body kit menggunakan Yaris, itu sudah ada DRL gitu, Pak. Running sen ini tambahan kan, Pak? Tambahan ini bonus biasanya. Rasanya bonus tapi sudah ikut harga. Terus ada dudukan plat nomor cukup banget. Terus ada towing. Oke. Towing hook. Ini jangan sampai dipakai karena kalau dipakai artinya mobil. Saya mau tanya sama Pak Gian. Istimewanya mobil ini menurut Pak Gian? Istimewanya. Oke. Buat teman-teman YouTube, saya ditanya istimewa ini. Pertama, perlu saya jelaskan bahwa ini mobil kan yang jualan kepala bengkel. Wah, siap. Siap. Jadi kalau tolong di garis bawahi ya, kalau yang kalau jualannya kepala bengkel itu yang pasti sudah pengecekannya berapa pengecekan lah, baik dari sisi bodinya, kemudian mesinnya, kemudian undercarriage-nya, drive-nya. Itu sudah suatu pilihan. Bahasanya itu sebenarnya sudah melewati tingkat kerewelan tertentu. Dari seorang kepala bengkel ya. Ya kan ya, rewelnya itu enggak main-main. Oke, okay, apalagi ya. Kedua, memang tadi di awal disinggung oleh Pan Lala ya. Memang tampilan mobil ini sebenarnya ya mobil kan sporty gitu ya. Karena kemarin terus terang itu request dari customer ya. Ya pelek-pelek, pokoknya saya pengennya hitam atau silver, Pak. Saya enggak mau ada polisnya, nggak mau sama sekali seperti ini itu. Black dog gitu ya? Iya, black dog. Jadi biar kelihatan pelukin sedikit. Oke. Jadi
pelek ini kemarin juga kita coba tawarkan ya beberapa pilihan pelek gitu kan ya. Beberapa tipe pelek itu kita kasihkan beberapa ke customer, kita kirim gitu kan ya. Oke. Kemudian customer kira-kira pilih yang mana Pak seperti itu. Nah, ternyata dia memang di awal sudah pesan saya mintanya yang belang, yang depan sama belakang itu beda lebarnya. Ini belang, ya, lebar. Ini belang ini. Makanya yang belang dia keluar sedikit. 7,5 ini, Pak. Nah, betul, agak belang. Itu kedua, jadi peleknya memang sudah cukup keren lah. Peleknya spesial. Ya. Okay. Kemudian ketiga itu sebenarnya ini juga tadi memang dibilang ini sekuat yang agak aneh juga sih, tetapi ya aneh. Agak lumayan gitu ya, agak lumayan oke. Okay. Iya, ini bagus, itu yang bagus, bukan aneh, bagus. Kok jadi ya. Keinget anehnya nih. Ya, kemarin customer request, Pak, mungkin saya lebih ditampilkan warna putih kombinasi dock seperti itu. Makanya kemarin kita, oke lah, cutting stiker bagian atap, kemudian pertama atapnya. Kemarin atapnya kurang oke, Pak. Kok atap aja gitu kan ya. Coba deh kita ini juga cutting stiker. Ini cutting stiker. Ini rapi banget ya. Pertama kali itu atap kurang menarik lah. Akhirnya mungkin kita tambahin juga di depannya kita atap itu kita coba ini ya, cutting juga. Kemudian termasuk pilihan cutting stiker di pintu. Kemarin juga kita kasih beberapa pilihan ke customer. Jadi nggak cuma saya pengen ini nggak kita kirim beberapa model cutting sticker, akhirnya customernya pilihnya sama konsultasi sama anaknya akhirnya pilih cutting sticker. Oke, peleknya dia HSR Shinjoku. Shinjoku HSR ban baru. Satu sepeda motor. Satu sepeda motor. Tapi bekas. Gak, ini lumayan mahal karena ring 17, bannya juga baru, lebarnya juga tadi lebar itu ya. Oke. Terus ini cat kalau yang ini. Dan nanti stiker yang ini sama atapnya. Stiker kaca film clear. Clear ini kadang-kadang menggambarkan kelas besar. Biasanya yang besar memang punya duit ya, pelek ini juga menggambarkan kelas besar. Oke, sini dulu. Nah, spion saya tambahkan sedikit gambaran. Spion sama grill belakang juga itu sebenarnya kira kita mengadop catnya hitam tapi model Raptor ya, jadi yang agak pasar gitu ya. Iya. Meskipun Raptor-Raptoran yang seperti tapi ini sudah kasar lah, agak kasar, agak kasar seperti apa ya? Memang kita model agak kasar. Oke, benar-benar cukup oke sih. Oke. Cukup menarik kan kali ya kita mau belakang. Nah, ini ada stiker kayak gini, teman-teman, stiker trot kalau kita bilang. Ada kayak muncratan tinta gitu kan ya. Terus racing itu istilah panlala lo ya. Saya enggak ikut-ikut pokoknya. Saya enggak ikut-ikut kalau itu. Aduh, bingung namanya stikernya apa. Ya, terus ke belakang sini Mas, belakang. Ya. Soft lamp ini ada stiker juga ini. Iya, betul. Terus ada stikernya. Itu dari belakang ini mobil memang kelihatan strong banget kan. Hitamnya dari bawah kena sampai atas. Ini kaca pintunya juga benar-benar kuat. Ini harus cowok nih yang pakai. Kalau cewek ya harus cowok-cowokan. Terus ada sensor parking dua, kamera parkir sudah. Knalpotnya, mufflernya resin, apa ya, AKS kayaknya, ini double muffler, tapi suaranya tidak terlalu berisik. Ya kalau gini kan nggak terlalu berisik banget, jadi ya masih available untuk jalanan. Kita masuk interior kali ya. Mas, reviewnya ini kalau metalik itu masih terjadi? Kurang ini kemarin ya, memang kemarin sih kalau si review ada yang ini ya, model chrome bawah, tapi biasanya di sini buat pedal, tapi yang ini kita ada carbon. Tapi ini bukan black glossy juga, ini yang dock warnanya. Yang dock. Memang mengambil nuansa dock. Nah, kemarin itu wood panel ini sempat kita tawarkan. Dari awal sudah ditolak kita. Udah Pak, saya nggak mau wood panel seperti itu. Karena kan kesan pilihan dia yang diharapkan itu ya memang dock. Sama dock seperti itu. Akhirnya kemarin, oke lah kita putus dengan carbon seperti itu. Model carbon agak dock. Kemudian juga sampai ke panel-panel AC sih juga ya, ini juga panel head unit, panel dashboard AC juga. Terus ada karpet dasar dan karpet dasarnya juga warnanya hitam. Jadi memang mengambil perpaduan warnanya konsisten dari eksterior sampai interior ini konsisten. Terus setirnya juga ada motifnya juga menggunakan karbon. Secara warna mobil ini aman banget, tidak ada yang berlebihan. Saya pikir ini serasi dari luar sampai di interior. Dia ada head unit
Android 10-in masih ada plastiknya begini. Aduh, jangan ya. Jadi nanti yang punya ya yang lepas plastiknya. Dan untuk jok, jok backlitnya kombinasi sesuai dengan pesanan. Sebenarnya enggak juga. Oh, enggak juga. karena kemarin itu sebenarnya arahnya pembeli mintanya agak putih malah terang gitu ya, terang. Tapi kita kemarin kita kasih beberapa opsi ya. Sebenarnya kan memang kemarin kalau atasnya ini kan modelnya Beats ya. Beats. Golden Beats. Bukan. Bukan ya? Kalau Golden Speed lebih kekuningan lagi, lebih kekuningan ya? Lagi. Ini beige, ini beige. Memang warna kremnya itu lebih gelap jadi ya, betul. Seimbang dengan warna-warna dominik, betul. Nah, kemarin mungkin kita bisa arahin ke krem. Krem itu seperti kemarin mobil putih punyanya Mas Husein, itu kemarin okay. Krem. Tetapi kemarin pertimbangan kita paling cepat kotor, makanya kita ambil tengah-tengahnya di beige ini. Oke, saya suka ini perpaduan warna interiornya. Cakep banget ya. Oke, kita ke depan lagi. Jadi gak kelihatan sempit gitu sebenarnya. Jadi nyamannya dapat, sportinya dapat karena motifnya. Saya kira mobil ini cukup. Bagian itu ada basan-basan. Wah. Kita ada basar ya, sebenarnya. Saat ini masih ada basar, makanya teman-teman penyuka Toyota Vios Limo ya yang berkenan silahkan langsung berkunjung ke Poldar Mekali atau di marketing kami, dapatkan harga spesial di kami sampai akhir bulan. Oke, nomornya Pak Gianto ada di sini. Di deskripsi video juga ada. Ini pesan nih beliaunya ini ya. Tolong nomor saya taruh di deskripsi. Oke, ada di request khusus itu ya, Pak ya. Ada link YouTube-nya juga, Pak Gianto. Silakan. Sekarang beliau juga mainan TikTok, mainan Instagram. Follow aja semuanya pokoknya. Ya. Oke. Pagi, terima kasih waktunya. Saya terima kasih juga buat ini, Pak Frans ya. Oh, Pak Frans. Jadi pembelinya ini Pak Frans. Oh iya. Iya, dari Kupang ya. Oh iya, mobil ini kirimnya ke Kupang. Nanti rencana kita kirim ke Kupang ya. Jauh. Pak Frans sebenarnya asli Jogja, tinggal di Kupang sama keluarganya ya. Ini juga sudah pembelian kedua sebenarnya, Pak. Sebelumnya Pak Frans itu beli di sini itu mobil Toyota Altis ya. Kemarin masih kita kontak-kontakan, kemudian beliau percaya ke saya, kemudian suruh carikan mobil warna putih ya. Jadi kita carikan. Orang kalau sudah beli berulang itu karena suka dan karena puas ya sebelumnya. Jadi, gak mungkin ya, gak puas lu beli lagi. Itu yang terjadi kalau di Bluebird. Puas, beli lagi. Oke. Terima kasih banyak Pak Gi waktunya. Terima kasih buat banget buat semuanya. Buat Pak Fran sama masyarakat Kupang ya. Apa ya pokoknya. Salam Dios Limo teman-teman. Salam Dios Limo. Di video berikutnya.